KPM. Latih anda untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan aktiviti fizikal. Kita akan bergerak, kita akan melompat, kita akan bersenam dan mengeluarkan peluh dalam badan kita. Jadi aktiviti fizikal ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kejegasan dalam diri kita. Jadi coach ditemani oleh Dina dan Diven. Untuk membantu coach dalam senaman core dan cardio. Okey, hari ini kita ada dua elemen iaitu cardio dan core. Untuk cardio, dia berfungsi sebagai untuk meningkatkan lagi tahap daya tahan kardiovaskular iaitu daya tahan jantung kita. Untuk core pula, dia dapat menguatkan lagi kita punya otot-otot teras dan meningkatkan kestabilan dalam diri kita. Jadi untuk kali ini, terdapat beberapa tahap kesukaran. Untuk tahap yang mudah, Dina akan tunjukkan. Untuk tahap yang sukar, Tiba akan tunjukkan. Boleh? Boleh ke tidak ni? Boleh. Okey, coach nasihatkan kepada murid-murid sekalian untuk mengikut tahap kemampuan masing-masing. Jangan ikut Dina, jangan ikut Tiba, jangan juga ikut coach. Ikut diri sendiri. Ikut siapa? Diri sendiri, betul. Tanpa melengahkan lagi masa, jom kita melakukan aktiviti pemanasan badan. Teknik pemanasan badan adalah sangat penting sebelum kita melakukan senaman. Okey, sebab apa? Dia boleh meningkatkan kita punya suhu dalam badan dan mengurangkan risiko kecederaan. Nanti kalau cedera macam mana? Sakit kan? Baik kita elakkan dulu dari awal. Okey, kita ada satu set sahaja. Dalam satu set tu ada 6 aktiviti. Dan setiap aktiviti itu kita akan melakukan selama 30 saat. Okey, ready tak? Bersedia atau tidak? Jom! Jom! Anda semua macam mana? Bersedia? Okey, jom. Kalau dah ready, aktiviti yang pertama ialah jogging setempat. Macam ni. Okey, jogging tau. Bukan jalan. Jogging. Okey? Okey, kalau boleh dalam 3, 2, 1, jogging. Okey, permulaan yang sangat baik. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus lagi. Lagi 10 saat. Lepas ini kita akan ke kanan, ke kiri untuk aktiviti step kiri dan kanan. Okey, 3, 2, 1, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, senang je kan? Kalau tak boleh, ikut cakap tau. Nanti kau slowkan lagi, perlahankan lagi. Okey kan, Dina? Okey, ke kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, lepas ini kita akan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Okey. 2, 1. Depan, belakang. Depan, belakang. Terbaik semua. Okey. Betul. Okey. Lagi 20 saat. Jangan lupa untuk bernafas. Depan, belakang. Okey. Lagi 10 saat. Selepas ini kita akan buat tajam. Okey. Kalau tak boleh je, kiri. Okey. 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. 15 saat lagi. Kiri. Okey, lepas ni kita akan buat squat dan sentuh. Okey, squat. Sentuh bawah. Bangun. Sentuh bawah. Okey, boleh kan? 3, 2, 1. Squat dan turun. Bangun. Squat. Okey. Squat. Okey. Squat lagi. Bangun. Dan turun. 15 saat lagi.
Jangan lupa untuk bernafas tau. Okey. 10 saat. Turun. 3. 2. 1. Okey, untuk aktiviti yang terakhir ini, coach akan bagi sedikit cabaran. Contoh, coach bagi tahu dulu. Kalau coach cakap ke kanan, kita pergi ke kanan, patah balik. Coach cakap ke kiri, patah balik. Kalau coach cakap ke bawah, naik balik. Kalau coach cakap ke atas, yay! Jangan lupa tau cakap. Yay! Okey, pandai. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Ke dalam kiraan. 3, 2, 1. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Bawah. Bawah. Kanan. Kanan. Kiri. 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 Kanan. Atas. Yeay. Okey. Okey, baiklah. Kita dah habis buat aktiviti pemanasan badan. Maknanya badan kita, otot kita dah bersedia untuk melakukan aktiviti seterusnya, iaitu senaman core dan cardio. Baiklah, untuk senaman core dan cardio kali ini kita akan melakukan sebanyak 8 aktiviti. Sebanyak 2 set. Satu aktiviti itu kita akan buat selama 30 saat. Lagi sekali, 30 saat kita akan rehat. Boleh? Boleh? Boleh, Tiban? Jadi, saya ingatkan lagi sekali, di sini ada beberapa tahap. Tahap yang mudah dan tahap yang sukar. Dan tahap yang mudah akan ditunjukkan oleh Dina. Tahap yang sukar akan ditunjukkan oleh Tiban. Okey, kalau semua dah bersedia. Bersedia atau tidak? Okey, tenaga kita kena lagi. Lagi tinggi. Okey, boleh? Jadi untuk aktiviti kita yang pertama, iaitu plank hold, di mana kita akan berada di posisi plank. Okey? Posisi plank. Okey, letakkan lutut. Dan ini adalah untuk tahap yang mudah dan untuk tahap yang sukar, angkatkan lutut. Boleh? Okey, jom kita lakukan bersama. Dalam kiraan 3. Okey? 3, 2, 1. Tahan, kawal pernafasan. Okey. Libatkan core, okey? Walaupun anda tak mampu untuk tahan selama 30 saat, kita akan cuba sampai 10 saat atau 20 saat. Dah cukup bagus untuk murid-murid semua, okey? Okey. Ha, dah 15 saat dah ni. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Tarik nafas. Hembus. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tarik nafas. Hembus. Okey kan? Perut tak sakit sangat kan? Ha, kalau sakit tu maknanya anda melakukan aktiviti itu cara betul. Okey. Yang kedua adalah high knee. Okey, high knee kita akan berposisi seperti ini dan kanan kiri. Ini untuk tahap yang mudah. Untuk tahap yang sukar, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Boleh? Okey, jom kita lakukan. Tarik 3, 2, 1. Kanan kiri. Kanan kiri. Baik, kanan kiri. Kanan kiri. Jangan putus asa tau. Ini kita baru permulaan aktiviti, okey? Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, untuk aktiviti kita yang ketiga iaitu side plank. Posisinya sama juga. Kita perlu baring tetapi di bahagian sisi. Okey, jap. Coach tunjuk, okey? Jadi tangan seperti ini. Okey, ini adalah posisi permulaan dan kaki kiri diletakkan di depan. Okey, untuk support, untuk memberi sokongan, okey. Lepas tu kita angkat.
tangan di atas. Okey? Untuk sukar, letakkan tangan di kaki di kedua-dua di atas. Okey? Boleh? Okey. Jom kita buat bersama. Okey. Dalam keadaan 5, 4, 3, 2, 1. Tangan. Okey, tahan. Kita perlu cabar diri kita, okey? Okey, coach pun tengah cabar diri coach ni. Kita tahan. Okey. 15 saat lagi. Kalau anda semua tidak boleh pergi hingga ke 30 saat, tak apa. 10 hingga 20 saat pun dah cukup bagus, okey? Kita tengok Tiban buat sampai 30 saat. 3, 2, 1. Terbaik. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey. Untuk aktiviti yang seterusnya adalah seal jack. Di mana untuk tahap yang mudah, kita akan buka, tutup. Buka, tutup. Untuk tahap yang sukar, lompat. Boleh? Okey, jom kita lakukan bersama dalam 10 saat lagi. Kita tarik nafas dulu. Hembus. Lagi sekali. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Kanan, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Pandai semuanya. Okey. Tenaga macam ni lah, coach. Nah, okey. Lagi. Okey. 13 saat. Okey. Yes, 10 saat lagi. Kiri, tutup. Kanan, tutup. 2, 1. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah. Untuk set yang kedua, aktiviti yang pertama adalah plank hold. Jom kita lakukan. Okey. Coach akan tunjuk dulu. Kita akan letakkan kedua tangan di bawah. Okey. Betulkan posisi. Letakkan lutut dan tahan. Okey. Untuk sukar, naik. Okey. Untuk yang set kedua ini, coach akan takkan tunjuk dah yang sukar dan mudah kerana anda boleh ikut Dina untuk yang mudah, sukar, boleh tengok Tiban. Okey? Okey kan? Okey, tarik nafas dulu. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas lagi. Hembus. Okey, ini last. Okey, last lah. Kita tarik nafas lah. 1, 2, 3. Hembus. Okey, jom kita dalam posisi plank. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Tahan. Okey, boleh tahan di perut, okey? Tahan di perut. Boleh tak? Kalau tadi anda dah cuba buat 10 saat, kali ini anda boleh cuba untuk buat 20 saat. Boleh? Jangan mudah putus asa. Betul. Okey, Tiban. Okey, Dina. 4, 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas lagi. Hembus. Okey, baiklah. Aktiviti kita yang kedua adalah high knee. Di mana kita berdiri dan angkat lutut kanan, kiri. Untuk suka, angkat. Boleh? Pasti boleh. Pasti boleh kan? Pasti boleh. Okey, jom. Lakukan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Coach nak cabar diri coach lah. Jom kita buat yang advance punya. Jom. Half. Okey, boleh kan? Wah, senang je. Letak dalam minda kita yang semua benda kita boleh buat. Okey? Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Lagi sekali.
Tarik nafas. Hembus. Okey, untuk aktiviti seterusnya adalah side plank. Okay, side plank. Kaki kanan, support dan angkat. Okey, pinggul ditolakkan ke depan, tangan naik. Boleh? Boleh semua? Okey, jom. Okey, 3, 2, 1, angkat. Boleh? Angkat menuju lebih jauh. Ah, macam tu. Okey, boleh kan? Pasti boleh. Okey. Tahan. Sama juga macam coach cakap, kalau tak boleh tahan selama 30 saat, boleh tahan selama 10 saat saja. Tak ada paksaan. Semampu yang boleh. Tapi kalau boleh lawan, kita boleh lawanlah sampai 30 saat. Okey. So, 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, jom. Tarik nafas. Hembus. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kemudian kita akan buat aktiviti seterusnya. Iaitu seal jack. Ha, ini mudah sikit. Okey, kita just buka, tutup. Buka, tutup. Lebih suka buka, tutup. Okey, kali ini coach nak cabar semualah. Kalau boleh. Okey, kalau boleh. Pasti boleh. Pasti boleh. Okey, kita buat yang suka punya. Okey, kita buat macam ni. Boleh kan? Okey, jom. Dalam keadaan 3, 2, 1. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Okey. Koordinasinya sangat bagus. Okey. 15 saat lagi. Lagi. Okey. Tenaganya kita simpan sampai tinggi. Okey. Lagi 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Tarik nafas. Hembus. Lagi sekali. Tarik nafas. Hembus. Okey. Macam mana timbal? Okey. Dina. Okey, kita dah sampai ke penghujung aktiviti kita iaitu aktiviti penyejukan badan iaitu cooling down. So, dalam cooling down kita akan ada satu set sahaja dan kita merangkumi 7 aktiviti, 7 pergerakan dan setiap aktiviti kita akan membuat 20 saat sahaja. Okey, sebab ini merupakan cooling down, so kita memerlukan intensiti dia rendah. Okey, untuk mengurangkan suhu dalam badan kita. Okey, jom. Kalau semua dah ready, saya akan mulakan dengan aktiviti yang pertama iaitu standing hamstring stretch. Mana kita perlu berdiri tegak dan turun sehingga tahap maksima. Okey? Ya, macam tu. Okey? Dari side sana pula, kita akan turun secara maksima. Okey? Kalau tak boleh, jangan paksa. Alright? Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Turun. Okey, tarik nafas. Okey, hadap sana. Okey. Kita akan turun. Dan okey, stay selama 20 saat. Okey. Lagi 5 saat. 3 2 1. Okey, kemudian kita akan buat quad stretch di mana kaki kanan diangkat dan ditarik selama 20 saat. Okey. Ah, kalau tak stabil, boleh pegang hidung. Ha. Jangan tutup tau, nanti tak boleh cakap, suara pun tak betul. Okey, lagi 5 saat, tarik lagi. Okey, tukar kaki kiri. Okey, kalau tak boleh, boleh pinjam bahu kawan. Okey, pinjam tiban boleh tak? Boleh, okey, tarik selama 20 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan buat hip flexor stretch. Okey, kita akan duduk seperti ini. Okey, dan tangan kedua-dua dia akan angkat ke arah langit. Stretch selama 20 saat. Okey, ke kanan, alright. Nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. So, tukar kaki kiri.
Sama juga, tangan dihalakan ke arah langit. Right, selama 20 saat. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. So, lagi 5 saat. 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat shoulder stretch. Okay, berdiri tegak. Tangan tarik. Boleh tangan kiri. Ha, okey. Jangan tarik kawan. Tarik tangan. Okey, stretchkan dia. 20 saat. Okey. Tarik nafas. 10 saat lagi. Okey, Bina and Steven. Okey. 4, 3, 2, 1. Okey, tangan kiri. Sama juga tangan kanan pula yang tarik. Okey. Tarik nafas. Nafas. Hembus. Okey. Lagi 7 saat. Relax. Okey. 3, 2, 1. Okey. Kemudian kita akan buat tricep stretch. Di mana kita akan bengkokkan seperti ini dan tolakkan dia ke belakang. Okey. Gunakan tangan kiri untuk tarik. Okey. 20 saat. Let's go. Tarik nafas juga. Hembus. Tarik nafas. Hembus. 5 saat lagi. 4, 3, 2, 1. Okey, tukar tangan. Bengkokkan dan tarik. Tangan kanan, tolak tangan kiri. Okey? Tarik nafas. Hembus. Okey. Tahan. Okey, kita akan ada 2 lagi regangan. Okey, lagi 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kita akan buat upper back stretch di mana macam ni, berdiri. Kaki kita akan bengkokkan sedikit dan stretch ke depan. Tahan selama 20 saat. Okey, ini dari sudut sisi. Bengkokkan sedikit dan stretch. Okey. Lagi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. The last activity is chest stretch. Okey. Di mana dada tolakkan ke belakang dan tolak ke belakang. Tangan kedua-dua tangan ditolak ke belakang. Okey. Ini untuk side sisi bahu, tolak ke belakang dan tolak tangan kedua-duanya. Tahan selama 20 saat. Okey, another 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kita akan membuat sedikit tarik nafas, okey? Tarik nafas. Hembus. Tarik lagi nafas. Hembus. Okey, yang ini paling dalam. Yang boleh paling dalam, okey? Maksud kita tahan 5 saat, okey? Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Hembus. Okey semua, terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk bersama dengan kita orang semua untuk melakukan aktiviti senaman pada kali ini. So, kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang sebab coach sangat-sangat teruja nak jumpa korang lagi. So, terima kasih semua. Bye-bye. KPM.